Oke guys, selamat datang lagi di channel Ayah Sagus. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Oke, hari ini saya baru pulang kerja. Maaf ya lah kalau lagi kucel. Ini, hari ini saya akan unboxing dan review tampilan luarnya seperti ini. C6 yang LED. Nah, oke. Saya buka dulu. Jadi seperti ini tampilannya. Dia H4, jadi colokannya 3. Lebih simple. Nah, satu warna, dia warnanya warna putih. Dalam kardusnya isi 2. Ada ini cara pemasangannya. Nah, saya kasih bocoran sedikit ya. Kenapa saya beli ini atau saya review ini? Ini sangat cocok buat lampu yang model-model sekarang yang LED. Yang jelas ini lebih aman buat lampu One Piece yang model Mika. Kalau yang lampu pakai halogen yang biasa, itu kekurangannya dia lebih cepat panas, jadi dapat merusak One Piece kita atau Mikanya itu cepat kuning. Kalau enggak, kalau kelamaan itu retak-retak biasanya kalau yang pakai halogen, apalagi kalau pakai halogennya yang H4. H4-nya yang 100 watt itu cepat banget. Nah, makanya saya sarankan pakai ini aja nih. Harganya cukup terjangkau. Terus cuman ini kekurangannya satu, dia belum pakai balance, belum ada balance-nya. Terus dia cuma satu warna. Jadi kalau kondisi gelap oke lah ya, dia bisa nembus. Tapi kalau kondisi kabut atau hujan, nah itu kekurangannya, dia biasanya kalah kalau itu, jadi kalah sama kabut. Kalau yang bagusnya yang LED-nya yang pakai 3 warna biasanya. Ada kuning, nah itu yang kuning buat yang nembus kabut. Ini kekurangannya itu belum ada balan sama belum ada lampu warna lainnya. Mungkin kita langsung coba tes aja ya. Kita aplikasikan di lampu punya kita. Oke, ini saya mencoba lampu C6. Ini jarak dekat. Ini di kondisi terang ya, ada banyak cahaya dari perumahan. Nah, ini jarak dekat, sedang ini saya pakai yang jarak jauhnya. Tuh, cukup terang menurut saya. Tuh, seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, like, share, dan komen. Oke, thank you.